pastikan dia mengetahui tiga fungsi utama seorang anggota legislatif. Yang pertama itu penganggaran. Bagaimana dia kemudian harus melobi anggaran, mengatur anggaran, tugas penganggaran ini. Seorang anggota legislatif juga punya fungsi legislasi atau pembuatan aturan. Saudara-saudara, pastikan caleg yang meminta dukungan Anda. Pastikan caleg yang meminta dukungan kakak-kakak sekalian di tempat ini. Pastikan ini undang-undang dan perda ini pro rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga juga ada ini pengawasan. Bagaimana seorang anggota legislatif juga tentunya memastikan. Sehingga kami-kami inilah yang akan memperjuangkannya sampai di pusat. Supaya pembangunan boleh tarik lebih mendekat kepada Sulawesi Utara, khususnya juga di Bolon. Saya Hillary Brigita Lasut, saya dibawa kemari oleh Kakak Karel dan tim untuk boleh berkenalan dengan masyarakat di tempat ini. Benar kata Kak Karel tadi, saya adalah anak dari Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi saudara-saudara, inilah program kami, inilah pesan-pesan kami. Jangan lupa 17 April pasti pagi-pagi jam 3 subuh, jam 4 itu sebanyak sekali yang mau datang bawa serangan fajar, serangan barat daya, serangan ufuk timur, dan sebagainya macam serangan lain. Pastikan Anda tidak membohongi hati nurani Anda dan tidak mengkhianati kata suara hati. Pastikan tetap memilih orang yang mampu, yang mau berjuang buat masyarakat. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih banyak. Saya harap yang kurang-kurang boleh dimaafkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.